Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin wa bihi nasta'in ala umuri dunya wad-din. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la sharika lah wa ashhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluhu sallallahu alaihi wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin amma ba'du. Ayo ikhwah wal akhawat, azanillahu wa iyyakum. Alhamdulillah, kembali kita lanjutkan dari pelajaran akidah dari kitab Syarah Akidah Ahlus Sunnah wal Jamaah pada pembahasan yang ke-14 halaman 205. Ada yang tanda di buku? Halaman 205. Baik. Kemarin sebelumnya kita membahas tentang masalah, yaitu masalah yang sebelumnya kemarin tentang masalah arasy, bahwa Ahlus Sunnah wal Jamaah menetapkan bahwa Allah Subhanahu wa Ta'ala mempunyai arasy, ya, yang mana secara bahasa arasy artinya apa? Singgasana, ya, atau kalau dalam bahasa kita yaitu seperti kursi tempat duduk raja. Adapun arasy Allah Subhanahu wa Ta'ala, maka kemarin kita katakan adalah makhluk yang paling besar, ya, tidak ada makhluk Allah yang paling besar kecuali arasy, ya. Bandingannya kemarin kita sebutkan dalam hadis bahwa arasy Allah Subhanahu wa Ta'ala adalah seperti kubah bagi alam semesta ini, atau kubah bagi langit ini, ya, langit dan bumi, ya, kubahnya adalah arasy, ya. Jadi arasy merupakan makhluk Allah yang paling besar, ya, yang mana bumi dibandingkan dengan langit pertama dia hanya seperti gelang atau cincin di padang pasir yang luas, ya. Sedangkan langit pertama dengan langit kedua juga seperti gelang di padang pasir yang luas, ya. Langit kedua dibandingkan dengan langit kedua seperti itu juga. Yang kedua dibandingkan dengan ketiga seperti itu juga, ya. Dan langit keenam dibandingkan dengan langit ketujuh juga seperti apa? Cincin di padang pasir yang luas. Ya, dan alam semesta ini, langit dan bumi, dibandingkan dengan arasy, yaitu seperti cincin di padang pasir yang luas. Ya, dan di atas langit yang ketujuh ada air yang kedalamannya atau ketebalannya berapa? 500 tahun perjalanan. Ya. Dan di atas air itu adalah arasy Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ya. Dan arasy Allah dipikul oleh berapa malaikat? 8 malaikat. Wa yahmilu arsya rabbika yawma idzin thamaniyah. Dan pada hari itu arasy Rabbmu dipikul oleh 8 malaikat. Ya. Dipikul oleh 8 malaikat. Yang mana kemarin kita sebutkan bahwa besarnya malaikat tersebut, ya, jika burung terbang dari pundaknya hingga ke ujung telinganya memerlukan waktu 700 tahun perjalanan, ya, bagaimana dari ujung ke ujungnya jika dia membentangkan sayapnya, ya, inilah makhluk Allah Subhanahu wa Ta'ala.
yang tentunya tidak ada bandingannya dengan kita manusia. Ya. Nah, sekarang kita masuk pada yaitu yang ke-14, Ahlus Sunnah menetapkan yaitu istiwa, ya, bersemayam. Ya. Adapun istiwa, kita katakan dia merupakan sifat bagi Allah Subhanahu wa Ta'ala yang disebutkan di beberapa ayat di dalam Al-Quran. Kita baca buku kita, termasuk iman kepada Allah. Termasuk iman kepada Allah adalah iman kepada apa yang diturunkan Allah Subhanahu wa Ta'ala di dalam Al-Quran yang telah diriwayatkan secara mutawatir, ya, dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Diriwayatkan secara mutawatir maknanya adalah yaitu diambil oleh sekelompok manusia lalu disampaikan kepada sekelompok manusia yang besar. Itu namanya riwayat mutawatir hingga sampai ke kita sekarang ini. Ya, oleh karenanya Al-Qur'anul Karim diriwayatkan kepada kita secara mutawatir. Ya, setiap manusia mempunyai Al-Qur'an, baik yang dia simpan di dalam mushaf ataupun yang disimpan di dalam hafalannya di dalam dadanya. Minimalnya beberapa surat dan paling tidaknya surat Al-Fatihah. Ya. Ini yang disebut dengan apa? Yaitu diriwayatkan secara mutawatir. Yang mustahil, ya, terjadi, ya, kesepakatan mereka untuk berbohong. Oleh karenanya Al-Quran tidak mungkin terjadi penyelewengan, penyimpangan, ya, bahkan kesalahan pun tak akan terjadi di dalam Al-Quranul Karim. Ya. Baik, dan kita wajib mengimani apa yang ada dalam Al-Quran yang turun kepada kita secara mutawatir ini, yang sampai kepada kita secara mutawatir. Ya, dari Rasulullah serta yang telah disepakati oleh generasi pertama dari umat ini yaitu para sahabat, ya, apa yang ada dalam Al-Quran tersebut dan apa yang disepakati oleh para sahabat bahwa Allah berada di atas semua langit, ya. Bahwa Allah berada di atas semua langit, ya, bersemayam, ya, atau beristiwa di atas arasy, ya, maha tinggi di atas segala makhluk ciptaannya. Allah tetap bersama mereka di mana saja mereka berada, yaitu Allah maha mengetahui apa yang mereka perbuat. Dan ini semua kemarin sebagaimana yang kita uraikan bahwa Allah Subhanahu wa Ta'ala bersemayam di mana? Di arasy, di atas semua langit, ya, sebagaimana yang kita sebutkan tadi bahwa yaitu makhluk Allah yang paling tinggi adalah arasy. Tidak ada lagi makhluk di atas arasy dan Allah di atas arasy beristiwa. Dan ini, ya, Allah Subhanahu wa Ta'ala beristiwa di atas arasy, namun dia melihat segala sesuatu. Dia memantau segala sesuatu. Ya, dia mendengarkan segala sesuatu. Dia mengetahui segala sesuatu. Tanpa mesti harus Allah Subhanahu wa Ta'ala yaitu menujunya, mendekatinya. Tidak, tetapi dengannya Allah Subhanahu wa Ta'ala sudah mengetahui sendiri. Berbeda dengan kita. Kalau kita, ya, kalau kita di Batam atau kita di sini, saya di sini hanya mengetahui apa yang ada dekat saya. Kalau saya umpamanya ingin mengetahui di luar sana, saya harus pergi. Kenapa? Karena jangkauan pendengaran kita yang terbatas, penglihatan mata kita yang juga terbatas. Ya, dan ilmu pengetahuan kita bersumber dari yang dua ini, dari mata atau dari telinga. Sedangkan Allah Subhanahu wa Ta'ala yaitu pandangannya, penglihatannya tidak ada yang membatasi. Segala sesuatu dilihat oleh Allah, tidak ada yang membatasinya, tidak ada yang menutupnya. Sedangkan pendengaran Allah Subhanahu wa Ta'ala tidak ada
yaitu satu pun suara, asalkan dia ada suara didengarkan oleh Allah, meskipun getarannya sangat halus. Ya, kalau telinga kita berapa getarannya baru kita bisa dengar. Nah, ilmu apa? IPA ya, IPA. Hah? Berapa? Iya, kita belajar terus lupa, nggak apa-apalah. Hah? Sekian, ya, sekian. Ya, getarannya sekian baru bisa didengar oleh telinga manusia. Adapun Allah, nggak ada yang kayak gitu. Ya, semua suara didengarkan oleh Allah. Oleh karenanya Allah Subhanahu wa taala dia tinggi di atas arasy-Nya, akan tetapi dia mengetahui segala sesuatu. Dia mendengarkan segala sesuatu, dia melihat segala sesuatu. Dan tidak ada satu pun yang tersembunyi dari Allah Subhanahu wa taala. Ya, bahkan setiap hari Allah Subhanahu wa taala sibuk mendengarkan keluhan-keluhan hamba, mengatur alam semesta. Na ayyul ikhwah azanillahu wa iyyakum. Ya, inilah Allah yang maha tinggi. Sebagian orang sebagaimana kita sebutkan, seolah-olah mereka menafikan dari diri Allah, Allah tidak mendengar kecuali dia harus sampai dekat dengan makhluk itu. Allah tidak melihat kecuali Allah sampai ke makhluk. Oleh karenanya mereka mengatakan bahwa Allah ada di mana? Di mana-mana. Sehingga di sini ada Allah, kata mereka. Ya, sehingga seolah-olah Allah baru dapat melihat jika dari dekat. Tidak. Ya, Allah sebutkan oleh Allah tadi apa? Bahwa Allah harus istiwa di atas aras, jauh dari makhluk, sebagaimana pelajaran kita yang telah berlalu saya sampaikan, bahwa Allah dihijab dari makhluknya. Ya, berapa? Cahaya gelap sampai 7, sedangkan satu cahaya panjangnya adalah 500 tahun perjalanan. Subhanallah. Ya, tidak akan mungkin kita bisa sampai kepada Allah. Ya, Subhanahu wa taala. Oleh karenanya ayyul ikhwah hazanillahu wa iyyakum, ya, bahwa menetapkan sifat al-ulu, yaitu sifat al-istiwa bagi Allah, ini merupakan bagian dari bentuk keimanan kepada siapa? Kepada Allah Subhanahu wa taala. Kosong tengah, Pak. Biar belakang bisa dapat. Baik. Sebagaimana disebutkan dalam firman-Nya, ya, perhatikan firman Allah dalam buku, dalam surat Al-A'raf ayat 54. Allah berfirman, ya, a'udzu billahi minasyaitonir rajim, inna rabbakumullah alladzi khalaqas samawati wal ardh fi sittati ayyam. Ya, saya baca dan saya terjemahkan ayat, sesungguhnya Rabbmu, ya, adalah Allah alladzi khalaqa, yang telah menciptakan as-samawati wal arda, langit dan bumi, ya, fi sittati ayyam, ya, selama berapa? 6 masa, ya, langit dan bumi diciptakan oleh Allah Subhanahu wa taala 6 hari, ya. Thumma istawa 'alal 'arsy, kemudian Allah Subhanahu wa taala beristiwa di 'arsy. Ayyul ikhwah, ya, beristiwa di 'arsy Allah, ya, tinggi di aras, beristiwa di aras. Ya. Yughshil laylan nahara. Ya, dia tutupkan malam kepada siang. Ya, yatlubuhu hasisan. Ya, dengan cepat. Ya. Bagaimana Allah Subhanahu wa taala menutupkan malam kepada siang. Ya, ditutupkan sedikit demi sedikit. Bagaimana Allah Subhanahu wa taala masukkan malam kepada siang atau siang kepada malam, ya. Dan padanya terdapat hikmah yang besar, ayyul ikhwah. Ya. Coba lihat bagaimana Allah Subhanahu wa taala memasukkan malam kepada siang, siang kepada malam. Ini hanya tadabbur. Ya. Kalau kita melihat dalam kondisi seperti ini, tiba-tiba mati lampu, apa yang akan terjadi? Bukan gelap, tapi akan merusak cahaya. Bukan merusak apa, retina mata. Demikian juga ketika gelap tiba-tiba terang, ini akan merusak mata. Ya apa tidak? Baik. Adapun Allah yang maha mengetahui makhluk, keadaan makhluk, yang maha rahim kepada makhluk. Bagaimana dia masukkan siang kepada malam,
ya, dengan perlahan-lahan. Ya, bukankah siang, coba kita lihat, di saat asar matahari sudah mulai meredup, belum terbenam, meredup, sehingga cahaya yang begitu perkasa di tengah hari, ya, di sore harinya sudah tak perkasa lagi, ya, maka mulailah cahaya tersebut meredup, 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 hingga menjelang tenggelam, ya, hingga menjelang tenggelam. Baik, ketika menjelang tenggelam sudah mulai gelap, kemudian dia tenggelam tapi belum langsung gelap, masih ada cahaya apa? Hah, syafaq di daerah barat, terus hingga sampai pada akhirnya gelap. Ya, apakah dengannya akan merusak mata kita? Demikian juga ketika siang, dimulai dari apa? Fajar. Ya, lalu makin terang, makin terang, makin terang, terus. Dan ini tidak akan merusak pada mata, ayol ikhwah. Ini bagaimana Allah subhanahu wa ta'ala rahim. Bagaimana Allah subhanahu wa ta'ala sangat mengetahui kebutuhan sang hamba. Ya, nah, ini makna Allah subhanahu wa ta'ala masukkan malam kepada siang. وَالشَّمْسَ وَالْقَمَرَ وَالنُّجُومَ مُسَخَّرَاتِ. Ya, matahari, bulan, bintang, semuanya ditundukkan oleh Allah subhanahu wa ta'ala kepada siapa? Kepada manusia, kepada kita. Ya, bagaimana Allah subhanahu wa ta'ala menundukkan matahari? Dengan cara apa? Bahwa sinar matahari atau api yang dikandung oleh matahari tidak sampai memudaratkan manusia. Ya, orang yang memeriksa sekarang bagaimana panasnya matahari tersebut, ya, sekian juta derajat, ya, faya subhanallah. Akan tetapi, apakah manusia terbakar dengannya? Tidak. Alhamdulillah. Bahkan cahaya matahari, ya, sungguh sangat dibutuhkan oleh makhluk. Kalau seandainya tanpa cahaya matahari, bisa kita hidup? Allah sebutkan dalam Al-Quran, bagaimana kalau seandainya malam saja, tidak akan mungkin bisa hidup. Karena manusia butuh cahaya matahari. Sebagaimana juga siang terus, juga tak akan mungkin berjalan kehidupan. Kenapa? Karena tubuh kita butuh gelap. Ya, butuh dari, terhindar dari cahaya matahari untuk istirahat. وَجَعَلْنَا اللَّيْلَ libasa, kami jadikan malam kalian itu sebagai selimut. وَجَعَلْنَا النَّهَارَ مَعَاشَ, dan kami jadikan siang kalian untuk kalian berusaha. Nah, jemaah yang dirahmati oleh Allah tabaraka wa ta'ala, ini bagaimana Allah tundukkan. Alhamdulillah, matahari tak mendekat ke bumi, ya kan? Ini ditundukkan maknanya, Allah perintahkan matahari untuk senantiasa di sana. Ini makna ditundukkan, ayol ikhwah. Kalau sempat matahari mendekat kepada kita dengan jarak yang sudah tak semestinya, apa yang akan terjadi? Hah? Akan terjadi panas yang luar biasa, dan tak akan ada hujan lagi. Lalu keringlah bumi dan keringlah tubuh kita. Ada kehidupan? Ini tadabbur aja. Ya, subhanallah. Demikian juga Allah subhanahu wa ta'ala tidak menjadikan matahari menjauh dari siapa? Dari kita, sehingga menyebabkan apa? Dingin. Ya, salju. Hingga kita beku dan tumbuh-tumbuhan mati semua di bumi ini. Ya, ini namanya musakhar, ditundukkan oleh Allah. Demikian juga bulan. Demikian juga bintang-bintang. Ya. Padahal bintang-bintang, batu-batu, meteor yang jatuh berapa? Ribuan, jutaan, ya apa tidak? Ada yang sampai ke bumi? Ada yang menghujani bumi? Tidak, alhamdulillah. Allah lindungi bumi dengan apa namanya? Atmosfer namanya, kan? Ya, ini mutadabbur, ayyul ikhwah. Semuanya ditundukkan oleh Allah subhanahu wa ta'ala. Ala lahul khalqu wal amru. Ingatlah, milik Allah lah apa? Penciptaan dan perintah. Penciptaan itu hanya Allah, dan yang memerintah juga adalah Allah. Tabarakallahu rabbul alamin. Maha suci Allah subhanahu wa ta'ala, Rabb semesta alam. Baik, pada ayat sini sebutkan tadi, Allah sebutkan thumma istawa 'alal 'ars. Kemudian Allah beristiwa di mana? Di 'ars, ayyul ikhwah. Ini menunjukkan bahwa al-istiwa merupakan sifat Allah subhanahu wa ta'ala yang diberitakan di dalam Al-Quranul Karim. Baik. Kemudian berkata Al-Hafiz,
ya, Ibnu Katsir, ya. Pandangan yang kami ikuti berkenaan dengan masalah ini adalah pandangan salafus saleh seperti Imam Malik, Al-Auza'i, Al-Thawri, Al-Layth dan Sa'ad, ya. Al-Layth bin Sa'ad, Al-Imam Al-Syafi'i, Imam Ahmad, Ishaq bin Rahawai dan para imam lainnya sejak dahulu hingga sekarang. Maksud dari perkataan yaitu Al-Hafiz Ibnu Katsir ini di dalam tafsirnya, yaitu beliau menetapkan bahwa makna dari istiwa adalah seperti yang disebutkan oleh mereka yang disebutkan namanya di sini tadi. Yang mana mereka itu adalah bagian dari salaf. Salaf maknanya ulama terdahulu. Dari kalangan siapa? Sahabat. Terus siapa lagi? Tabi'in. Terus siapa lagi? Tabi'in. Lalu ulama-ulama yang mengikuti jejak-jejak mereka dengan baik. Ya, maka mereka itu adalah salaf kita. Di antaranya imam mazhab yang empat. Siapa? Al-Imam Abu Hanifah atau Hanafi. Ya, Al-Imam Malik. Ya, Maliki mazhabnya. Al-Imam Syafi'i mazhabnya Syafi'i. Imam Ahmad yang mazhabnya Hanbali. Mereka semuanya salaf. Ya, mereka semuanya salaf. Karena ada dalam istilah para ulama kita ada salaf, ada khalaf. Ya, ada istilah salaf dan ada istilah apa? Khalaf. Adapun salaf adalah generasi yang kita sebutkan tadi, sahabat, tabi'in dan tabi'in. Ini generasinya. Lalu generasi, ya, yang mengikuti mereka dengan baik itu masih dikatakan salaf. Sedangkan khalaf adalah orang-orang belakangan setelah generasi ini tadi yang pemahaman mereka itu terpengaruh oleh ilmu filsafat. Ya, disebut dengan apa? Khalaf. Yaitu pemahaman mereka terkhusus di dalam memahami yaitu nama dan sifat-sifat Allah Subhanahu wa taala terpengaruh oleh apa? Ilmu filsafat Yunani yang nanti yaitu mereka sebut ilmu mereka itu dengan ilmu kalam. Ya, ilmu apa namanya? Ilmu kalam. Maknanya adalah ilmu yaitu pembicaraan tentang nama dan sifat-sifat Allah Subhanahu wa taala yang mereka ramu dari akal-akal mereka. Ya, diramu dari siapa? Dari mana? Dari akal-akal mereka. Sehingga ayol ikhwah, sebagian mereka ada yang mentakwil sifat-sifat Allah. Sebagaimana dahulu kaidah saya sebutkan, kaidah besar di dalam memahami nama dan sifat, bahwa nama dan sifat Allah kita tetapkan sebagaimana datang di dalam Al-Quran atau yang datang dalam hadis tanpa takwil, tanpa ta'til, tanpa takyif, tanpa tamsil. Nah, ini itunya aja enggak hafal, gimana maknanya? Yang pertama apa tadi? Tanpa takwil. Takwil maknanya yaitu menyelewengkan maknanya, makna sesungguhnya kepada makna yang bukan maknanya. Nah, enggak usah kita bahas yang lain, takwil saja. Takwil maknanya apa tadi? Ya, memaknakan nama Allah atau sifatnya kepada yang bukan maknanya. Oleh karenanya istiwa, makna yang sesungguhnya adalah ala, ya, wartafa atau istaqar. Ya, makna dari nama Allah Subhanahu wa taala istawa, ya, atau afwan, sifat Allah Subhanahu wa taala istiwa yaitu tinggi, ya, menetap. Ya, itu maknanya. Nah, adapun yaitu memaknakan, ada sebagian orang yang saya sebutkan tadi dari orang khalaf, ya, dari kalangan khalaf, mereka memaknakan nama Allah Subhanahu wa taala, ya, al-istiwa, afwan, sifat Allah Subhanahu wa taala tadi mereka takwilkan kepada yang bukan maknanya, sehingga kata mereka bahwa makna istiwa yaitu istaula, kata mereka itu artinya berkuasa. Ya, perhatikan, mereka mentakwilnya kepada apa? Ya, berkuasa. Jadi mereka artikan summastawa 'alal 'arsy, kemudian Allah berkuasa
atau Allah menguasai langit. Afwan, Allah menguasai arasy. Ya. Nah, ayuhal ikhwah, memang pada makna ini bagi kita yang tidak mendalaminya kayaknya enggak ada masalah, ya apa tidak? Tapi bagi orang yang mendalami nama dan sifat Allah Subhanahu wa taala, ini masalah besar. Ya, kenapa? Dia telah menolak yaitu nama Allah Subhanahu wa taala. Ketika Allah namakan, afwan, menolak sifat Allah, karena istiwa sifat tadi ya. Dia telah menolak sifat Allah Subhanahu wa taala istiwa. Saya sebutkan tadi artinya apa? Tinggi. Ya. Lalu mereka terjemahkan dengan apa tadi? Istaula, artinya apa? Ya, berkuasa atau menguasai. Dan itu bukan makna aslinya. Paham? Itu bukan makna aslinya, tapi makna setelah mereka takwilkan itu yang cocok. Ya, subhanallah. Nah, oleh karenanya Al-Hafiz Ibnu Katsir dia sebutkan tadi apa? Dalam masalah ini dia tahu perselisihan tersebut antara salaf dengan khalaf. Apa disebutkan? Bahwa saya, ya, kata beliau, pandangan yang kami ikuti berkenaan dengan masalah ini adalah pandangan salafu as-salih. Jadi falasaraf tadi memahami bahwa istiwa maknanya apa? Ya, istiwa, bersemayam, tinggi, di aras, itu maknanya. Bukan berkuasa. Nah, ini pemahaman di atasnya Imam Mazhab yang 4, para sahabat, para tabi'in dan tabi'in. Kemudian kata beliau, yaitu membiarkannya seperti apa adanya. Ya, apa adanya dari nama dan sifat tersebut tanpa takyif. Takyif maknanya mempersoalkan kaifiatnya atau hakikatnya tanpa kita menanyakan bagaimana istiwanya Allah, boleh apa tidak. Nah, tadi kita katakan tidak boleh ditakwil, tidak boleh ditaktil. Ya, ditaktil maknanya ditolak. Ya, takyif maknanya apa? Ditanyakan bagaimana bentuk sifat itu. Yang terakhir ditamsil, yaitu menyerupakannya dengan makhluk. Empat ini kita tiadakan untuk apa? Nama dan sifat Allah Subhanahu wa taala. Apabila kita melalui nama dan sifat Allah, maka nama tersebut dan sifat itu tidak kita palingkan maknanya kepada yang bukan maknanya, dan tidak pula kita tolak nama dan sifat tersebut, tidak pula kita tanyakan bagaimana bentuk hakikatnya sifat Allah itu, dan tidak pula kita serupakan Allah dengan makhluk. Ya, bisa enggak dipahami? Hah? Paham enggak paham telan aja dulu ya. Insyaallah suatu saat nanti dia paham sendiri. Baik. Memang kalau udah masuk pelajaran asma wa sifat ya agak-agak sedikit kayak inilah. Kalau enggak punya dasar ya mulai oleng. Baik. Terus kita baca tanpa tashbih, yaitu tanpa menyerupakan, tanpa ta'til, tanpa menolak. Dan setiap makna zahir yang terlintas pada benak orang yang menganut paham musyabbihah, menyerupakan Allah dengan makhluk, ya, maka makna tersebut sangat jauh dari Allah. Artinya apa yang terlintas dalam benak kita itu bukan maknanya, paham? Contoh istiwa, mungkin orang membayangkan bagaimana istiwanya Allah, itu bukan. Paham? Kenapa? Karena hakikat bagaimana Allah beristiwa itu kita tak tahu. Ya apa tidak? Karena Allah juga tidak mengabarkan kepada kita. Sebagaimana Allah mempunyai nama dan sifat yang lain, tapi kita hakikatnya enggak tahu bentuknya. Ya. Nah, di sini yang dipermasalahkan oleh sebagian orang yang menolak sifat tersebut. Kata mereka, ini kan bentuk menyerupakan Allah dengan makhluk ini. Padahal kita katakan tadi bahwa tidak diserupakan Allah dengan makhluk. Kalau apa namanya, yaitu nama dari nama sifat tersebut mungkin sama dengan makhluk, tetapi hakikatnya berbeda. Seperti raja beristiwa di atas aras juga, ya apa tidak? Ya, aras kita artikan tadi apa? Makna aslinya singgasana. Maka raja juga bisa beristiwa di singgasananya. Kalau raja ma'ruf, dia duduk. Ya kan? Ya. Tapi apabila sifat ini Allah sifatkan dirinya dengannya, baik, enggak boleh kita samakan dengan makhluk. Bagaimana? Ah, ini yang enggak boleh ditanyakan bagaimananya ini. Lalu bagaimana? Udah kita serahkan aja kepada Allah.
bahwa Allah Subhanahu wa taala ya maha agung, maha mulia, dan dia beristiwa sesuai dengan keagungan dan kemuliaannya. Enggak usah dibahas. Ya, jangan dipikirkan bagaimana lagi bentuknya. Kalas kita serahkan urusan kita kepada Allah adalah menyembahnya, dan apa yang kita butuh minta kepadanya selesai. Ya atau tidak? Nah, begitu. Baik. Maka ya, adapun kemudian kata beliau, karena tidak ada satu pun ya dari ciptaan Allah yang menyerupainya, sebagaimana firman-Nya laisa kamitslihi syai'un wa huwas samiul basir. Ya, Allah menafikan bahwa tidak ada yang serupa dengannya. Perhatikan, tidak ada yang serupa dengan Allah. Maknanya apa? Enggak boleh Allah diserupakan dengan makhluk meskipun Allah mempunyai sifat yang mana sifat itu terkadang sama dengan seperti sifat makhluk pada nama sifatnya. Contoh, Allah Maha mendengar juga Maha baik, manusia melihat juga mendengar. Baik, sama enggak namanya? Sama. Hakikatnya berbeda. Antara telinga kita sama kawan saja beda. Iya kan? Ya. Beda. Ada yang kecil punya kawan yang lebar, ya kan? Apa? Caplang. Nah, ada yang caplang dan lain sebagainya. Demikian juga penglihatan kita berbeda, mata kita satu sama lain berbeda. Antara kita dengan anak kita, keturunan kita saja beda. Kok mata saya sipit, anak saya besar matanya? Ya, ada juga. Ya, ini antara sesama maka apalagi antara Allah Sang Maha Pencipta dengan siapa? Dengan makhluk. Oleh karenanya Allah katakan laisa kamitslihi syai. Tidak ada yang serupa Allah dengan sesuatu apapun. Enggak ada yang mirip. Oleh karenanya Allah itu enggak bisa kita patungkan, kita gambarkan seperti yang dilakukan oleh sebagian orang kafir yang mematungkan Tuhan mereka, yang menggambar Tuhan mereka. Adapun Tuhan kita enggak bisa kita begitukan karena keagungannya, kemuliaannya. Allah pun tak beritahukan kepada kita hakikat-hakikatnya. Hanya sesuatu yang dibutuhkan oleh makhluk saja sudah. Ya, begitu. Tetapi ya Allah Subhanahu wa taala sembunyikan bagaimana keindahan wajahnya. Iya apa tidak? Tetapi dia mengiming-imingkan kepada kita barang siapa yang berharap bertemu denganku. Ya apa tidak? Ya, faman kana yarju liqa'a rabbih. Siapa yang berharap bertemu dengan Rabb-nya. Dan bahkan Nabi SAW katakan satarawna rabbakum. Kalian akan melihat Rabb kalian seperti kalian melihat bulan di malam purnama. Ya, la tudammuna liru'yatihi. Kalian enggak mesti harus ya timpa menimpa melihatnya, karena setiap orang dapat melihat dari tempat mereka semuanya. Ya. Dan tidak ada yang mengetahui bagaimana wajah Allah sampai Nabi SAW sendiri yang ketika Mi'raj sangat dekat dengan Allah ketika itu, yang mana Jibril saja sudah tak bisa lagi naik ke atas tersebut, ya. Dan Nabi SAW naik sendiri oleh Allah Subhanahu wa taala, itu pun Allah Nabi SAW tidak melihat Allah Azza wa Jalla. Nabi SAW tidak melihat Allah. Ya, Nabi Musa juga tak bisa melihat Allah. Nabi Muhammad SAW juga tidak bisa melihat Allah. Ya. Oleh karena Nabi SAW menyebutkan nurun anna ra'aitu. Ya, Nabi SAW sebutkan cahaya, bagaimana aku dapat melihatnya? Coba antum lihat matahari yang gagah perkasa di tengah siang. Coba lihat matahari. Bisa? Tak bisa. Itu baru sinar matahari. Sudah sakit mata kita melihatnya itu, ayol ikhwah. Tak bisa kita melihat hakikat matahari tersebut. Kecuali kita dilindungi oleh cahaya matahari. Kecuali ketika matahari sudah redup, baru dia nampak. Nah, Allah Subhanahu wa taala kata Nabi SAW adalah cahaya. Ya, maknanya dihijab dengan apa tadi? Cahaya. Anna ra'aitu. Gimana aku akan melihatnya, kata Nabi SAW. Tak bisa dilihat oleh Nabi SAW. Dan Allah tidak memperlihatkannya. Ya, tetapi yang mendekati kepada itu dilihat oleh Nabi SAW. Dari hakikat sesungguhnya dari surga dan neraka. Dan bahkan arasy Allah Subhanahu wa taala, dan bahkan Nabi SAW dekat dengan Lauhul Mahfuz pada saat itu, hingga disebutkan bahwa dia telah mendengarkan goresan-goresan pena yang menulis di Lauhul Mahfuz, saking dekatnya dia ketika itu. Nah, jemaah yang dirahmati oleh Allah tabaraka wa taala,
Ya, jadi Allah Subhanahu wa taala tidak serupa dengan makhluk, tetapi Allah katakan wa huwa samiul basir, dan Allah Subhanahu wa taala maha mendengar dan maha melihat. Ini menunjukkan bahwa ketika Allah, yaitu tiadakan, Allah nafikan pada dirinya dia tidak serupa dengan makhluk, ya, lalu dia tetapkan dia mempunyai sifat namanya sami' dan basir. Apa arti sami'? Mendengar. Basir, melihat. Berarti dua sifat ini, atau dua nama dan sifat ini, ini secara nama sama, makhluk juga punya. Tetapi ingat, laisa kamitslihi syai', tidak serupa Allah Subhanahu wa taala pada nama dan sifat ini dengan makhluk siapapun. Mudah enggak memahaminya? Enggak repot. Ya, enggak repot insyaallah memahaminya itu. Enggak ada unsur nanti kita akan menyerupakan Allah dengan makhluk, enggak ada. Ya, begitu. Tetapi persoalannya adalah, ya, sebagaimana yang dikemukakan oleh al-Imam, oleh para imam, di antaranya Nu'aim bin Hammad Al-Khuza'i. Ya, gurunya al-Imam Al-Bukhari, ia pernah mengatakan, barang siapa yang menyerupakan Allah dengan makhluknya, maka ia kafir. Ya, maka dia telah kafir. Contoh menyerupakan Allah dengan makhluk gimana? Ya, Allah melihat seperti kita melihat, Allah mendengar seperti kita mendengar, Allah beristiwa di aras seperti istiwanya raja di aras. Ini menyerupakan Allah dengan makhluk. Atau dia bayangkan dengan benaknya, lalu dia yakini, oh kayak gitu kayaknya Allah itu. Kufur. Ya, dia kafir. Kecuali lintasan-lintasan yang terlintas di benaknya, lalu dia tak yakini. Karena lintasan-lintasan seperti itu adalah was-was dari syaitan. Enggak usah diambil, biarkan aja, abaikan. A'udzubillahi minasyaitani ar-rajim. Begitu. Lalu ludahi 3 kali, tapi lihat orang samping. Ya. Ayol ikhwah, azanillahu wa iyyakum. Kemudian, kata beliau, dan barang siapa yang mengingkari sifat yang telah Allah berikan untuk dirinya sendiri, berarti dia juga telah kafir. Menyerupakan Allah dengan makhluk, kafir. Mengingkari sifat yang Allah sifatkan dirinya, kafir. Contoh, Allah sifatkan dirinya beristiwa, kata dia Allah tak beristiwa, kafir. Kenapa tidak? Allah katakan istiwa, Allah dia katakan tidak. Ya tentunya kafir, ya apa tidak? Antum ajalah, sifat saya pemarah, enggak. Kamu, enggak, beginilah, sifat saya apa namanya, pengiba, saya mudah mencintai orang, menyayangi orang, kata dia. Enggak, kamu pemarah, kata orang kepada kita. Ya, tidak, saya enggak pemarah. Enggak, kamu pemarah. Kira-kira gimana? Hah? Siapa yang lebih tahu tentang sifat kita? Ya kita sendiri. Lalu kita sebutkan pada dia, ini sifat saya, dia katakan, bukan itu sifatmu. Gimana nih orang ini? Hah? Ia tidak mengakui, kita yang ngasih tahu tentang diri kita, dia katakan bukan seperti itu, kayak dia pula yang menciptakan saya, kan begitu? Ya. Nah, sekarang Allah mengabarkan tentang dirinya, paham? Tentang dirinya, ini namanya, ini sifat, udah tetapkan, selesai. Oleh karena itu, belum lagi kita berjumpa dengan sifatnya nanti sepertinya, ya, sifat ini seperti Allah Subhanahu wa taala punya tangan, wajah. Nah, ini kan sebagian orang nih langsung nih pusing dia. Gimana ini? Ya, Allah kok punya tangan? Kan mudah aja, enggak usah pikirkan tangan tuh kok sama kayak makhluk lah ya. Gini-gini dan lain sebagainya. Langsung terbayang oleh dia itu seperti makhluk begitu. Kalau berbicara dengan Allah atau kita, ketika kita berbicara tentang Allah, hilangkan pikiran-pikiran kita berbicara tentang makhluk. Allah berbeda dengan makhluk. Ini asasnya. Ketika Allah berbeda dengan makhluk, jangan pernah kita membayangkan Allah serupa dengan makhluk, walaupun nanti ketika kita melewati nama-nama dan sifat dia, yang sepertinya dia punya tangan, punya mata, punya apa lagi? Wajah, kaki, betis. Hah, seperti itu. Ya. Dan ini berbicara tentang Allah. Jangan sampai kita masukkan kita sedang berbicara tentang
makhluk. Kecuali kalau kita berbicara tentang monyet, maka langsung kebayang bahwa tangan monyet begitu. Ya, tahu kita. Ya, empat kakinya. Entah mana kaki, entah mana tangan. Taulah kita kan? Nah, ketika kita berbicara dengan makhluk. Sekarang kita berbicara tentang Allah, jangan langsung kebayang Allah sama dengan makhluk. Paham enggak? Nah, begitu. Ini masalahnya panjang pelajarannya, jadi kita kasih dasar-dasar dulu. Ya, agar nanti mudah memahaminya, enggak dijelaskan lagi nanti seperti ini. Baik, kemudian ayyul ikhwah azanillahu wa iyyakum. Lalu dia katakan, ya. Tidaklah apa-apa yang disifatkan, yang telah disifatkan oleh Allah, ya, yang disifatkan Allah bagi dirinya sendiri dan oleh Rasulnya merupakan suatu bentuk penyerupaan. Ini perhatikan, apa yang Allah sifatkan dirinya, yang sepertinya nama sifat itu sama dengan makhluk, bukan maknanya Allah ingin menyerupakan dirinya dengan makhluk. Begitu. Barang siapa yang menetapkan bagi Allah, ya, Azza wa Jalla, setiap apa yang disebutkan pada ayat-ayat Al-Quranul Karim yang jelas dan hadis-hadis yang sahih, dengan pengertian yang sesuai dengan kebesaran Allah, serta menafikan segala kekurangan, ya, dari dirinya, berarti ia telah menempuh jalan hidayah atau jalan petunjuk. Ini perkataan Al-Imam Al-Khawza'i, ya, Al-Auza'i di dalam menetapkan nama dan sifat Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kemudian, ya, Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman, Ar-Rahmanu 'alal 'arsyi istawa. Dalam surat apa ini? Ar-Rahman. Ar-Rahmanu 'alal 'arsyi. Allah yang Maha Pengasih. 'Alal 'arsyi, di atas aras. Ya, istawa, beristiwa, tinggi di arasnya. Ketika Imam Malik yang wafat pada tahun 179, dan Imam Malik adalah gurunya Al-Imam Asy-Syafi'i rahimahullahu taala. Imam Malik disebut juga dengan imamnya Darul Hijrah. Ya, Imam Darul Hijrah. Darul Hijrah itu adalah Madinah. Al-Imam Malik, ya, adalah imam yang menetap di Madinah. Ya. Dan mengajar di Madinah. Dan Al-Imam Syafi'i belajar dari Imam Malik selama berapa tahun? 10 tahun. Ya, 10 tahun dia belajar dengan Imam Malik. Imam Syafi'i belajar dengan Imam Malik selama 10 tahun semenjak dia kecil. Dan bahkan Imam Syafi'i menghafal kitabnya Imam Malik, kitab besarnya Imam Malik, yaitu Muwatta, yang di dalamnya terdapat 4000 hadis atau 2000 hadis dia hafal. Ya, dia hafal cuma 7 hari aja. Nah, gimana? Ya, 7 hari dia hafal. Al-Imam Syafi'i. Ya, seperti kaset ayyul ikhwah. Kaset dulu maksudnya. Seperti alat perekam. Ya, masuk langsung ke otak dia itu enggak keluar lagi. Kita masuknya susah, keluarnya cepat. Allahul musta'an. Ya. Payah masuknya. Udah bertahun-tahun duduk enggak hafal juga. Ya, doa tertentu, surat tertentu. Sekali dihafal hilangnya cepat pula. Allahul musta'an. Itu tidak lain tidak bukan disebabkan oleh apa? Dosa, ya, disebabkan oleh dosa kita. Al-Imam Syafi'i pernah berkurang hafalannya, lalu dia mengadu kepada gurunya Waqi', lalu kata Waqi', jauhi maksiat. Kenapa? Li'anna, ya, dia sebutkan bahwa li'anna al-ilma nurun, bahwa ilmu itu adalah cahaya, wa nurullah la yu'ta lil'asi, bahwa cahaya Allah itu tak akan Allah berikan kepada pelaku maksiat. Oleh karenanya Allah katakan, ya, dalam Al-Quran, bertakwalah kamu kepada Allah, niscaya Allah akan mengajarkan kamu ilmu. Ya, maka barang siapa yang ingin ilmu banyak, maka hendaknya dia bertakwa kepada Allah, takut kepada Allah, jalankan perintah, jauhi larangan. Ya, maka insyaAllah ta'ala Allah akan ajarkan kepada dia ilmu. Ayol ikhwah zanillahu ayyakum. Imam Malik, ya, Imam Darul Hijrah, Imam Mazhab, ya, salah satu mazhab yang empat. Secara urutan dia adalah yang keberapa? Yang kedua, ya, setelah Imam Abu Hanifah. Ya, ditanya tentang istiwa Allah, maka beliau menjawab. Dia ditanya oleh orang yang sebenarnya orang ini terpengaruh pemikiran dia oleh ilmu filsafat, ilmu kalam.
Lalu dia datang kepada Imam Malik ketika dia sedang berada di majlisnya. Dia katakan, ya, kaifal istiwa, dia sebutkan Ar-Rahmanu 'alal 'arsy istawa. Ar-Rahman yaitu Allah yang Maha Pengasih beristiwa di 'ars. Ya. Apa dia sebutkan? Kaifa istiwa'uhu? Bagaimana istiwanya Allah Subhanahu wa taala, kata siapa? Orang tadi kepada Imam Malik. Maka apa jawaban Imam Malik? Al-istiwa'u ghairu majhul. Ini perhatikan, al-istiwa'u ghairu majhul, bahwa istiwa itu ya mudah. Afwan, istiwa itu adalah suatu yang sudah diketahui, sudah maklum sudah. Dalam riwayat lain katakan bahwa al-istiwa'u ma'lum, bahwa istiwa itu sudah diketahui maknanya. Apa maknanya? Ala wartafa'a istaqarra, tinggi, menetap. Ya, itu makna dari istiwa. Ya, oleh karenanya kata Imam Malik, ma'ruf maknanya, sudah diketahui bahwa maknanya adalah tinggi dan menetap. Wal kaifu ghairu ma'qul, sedangkan yaitu bagaimana bentuk Allah istiwa itu enggak kita ketahui. Ya, ini bagaimana jawaban Imam Malik. Lalu dia sebutkan wal imanu bihi wajib, sedangkan beriman kepada istiwa itu wajib. Ya, beristiwa dengan apa namanya? Beriman dengan istiwanya Allah, bahwa Allah itu beristiwa di aras, ini wajib. Kenapa? Karena datang dalil dari Al-Qur'an. Ya, was'alu anhu bid'ah, sedangkan menanyakan bagaimana bentuk istiwanya Allah di aras itu, ini adalah pertanyaan bid'ah, enggak pernah ditanyakan kepada siapa? Kepada Nabi dahulu oleh siapa? Para sahabat. Jadi sahabat itu dia yang dahulu mengetahui ayat ini. Enggak ada dia nanya kepada Nabi, bagaimana istiwanya Allah? Mereka sudah ma'ruf bahwa Allah tidak diketahui bagaimana hakikatnya. Ya, hakikat dari sifat itu enggak ada yang mengetahui kecuali bahwa dia, Allah mengabarkan bahwa dia beristiwa. Oleh karenanya enggak ada sahabat yang bertanya kepada Nabi. Nah, orang ini bertanya kepada Imam Malik. Ya, bertanya kepada siapa? Imam Malik. Imam Malik jaraknya dengan Nabi sudah ratusan tahun. Ya, berapa tahun? Imam Malik wafat 179. Nabi SAW wafat berapa tahun? Hah? Siapa yang tahu kapan Nabi SAW wafat? Yang tahu dah kasih hadiah. Salah angkat. Hah? Tahun berapa Nabi SAW wafat? Tahun berapa? Ya Allah. 11? Antum ragu kan? 11 Hijriah bukan? Kan ragu tuh. Ya, harus jawaban pasti. Berapa? Tahun berapa? 11 Hijriah. Benar. Bahwa Nabi SAW meninggal pada tahun 11 Hijriah. Pada bulan? Hah? Rabiul Awal, tanggal 12. 12 Rabiul Awal. Bahwa 12 Rabiul Awal yang pasti adalah hari wafatnya Nabi. Ya, adapun hari lahirnya ada perselisihan para ulama. Baik, berapa jarak Imam Nabi SAW dengan Imam Malik berarti? 100 tahun lebih kan? 160 tahun lebih. Ya, atau 150 tahun lebih jarak dia dengan Nabi SAW. Baik. Lalu apa kata Imam Malik kepada laki-laki tadi? Wa ma araka illa dhallun. Dan aku melihatmu seorang yang sesat. Kata siapa? Imam Malik. Kenapa? Dia sudah berani menanyakan tentang gimana bentuk istiwa Allah itu. Ya. Lalu kata Nabi SAW, keluarkan dia dari sini. Ya, keluarkan dia dari sini, kata Imam Malik. Kenapa dikeluarkan oleh Imam Malik? Ya, karena di masa itu ayol ikhwah enggak seperti masa kita sekarang. Masa itu adalah masa berkembangnya ilmu agama. Jadi orang yang sesat dengan yang lurus itu masih minim yang sesatnya itu dibandingkan dengan yang lurus. Jadi yang lurusnya masih mayoritas. Ya. Oleh karenanya di masa tersebut main-main keluarkan aja agar besok dia taubat gitu. Sekarang kalau kita keluarkan dia, dia cari kawan, banyak kawan dia di luar. Ya. Karena yang lurus tidak begitu banyak dibandingkan dengan yang menyimpang.
di masa kita sekarang. Nah ini berbeda, oleh karenanya kalau jumpa orang kayak ini jangan suruh keluar. Suruh aja dia duduk biar dia bisa paham. Ya, begitu. Ayol ikhwah azanillahu wa iyyakum. Jawaban Imam Malik ini, dia merupakan diambil oleh para ulama sebuah kaidah di dalam memahami nama dan sifat Allah. Jadi begini, walaupun ini jawabannya tentang masalah istiwa, tapi kita bisa masukkan kepada seluruh nama dan sifat. Apabila ada orang mengatakan, yaitu Allah mempunyai tangan. Lalu kita katakan bahwa makna yad, ya, dalam bahasa Arab yad, ya, bahwa Allah yang mempunyai sifat yad, yadun. Ya. Baik, kita katakan bahwa al-yad maknanya ma'ruf, yaitu tangan. Sedangkan bentuknya kita tidak ada yang mengetahui. Paham? Bentuknya atau hakikat bagaimana bentuknya tidak ada yang mengetahui. Lalu apa? Dan mengimaninya hukumnya wajib. Dan menanyakannya bid'ah. Enggak boleh. Enggak pernah terjadi di masa Nabi. Ya. Begitu. Ini kaidahnya. Ya, di dalam memahami nama dan sifat Allah Subhanahu wa taala. Kemudian Imam Malik memerintahkan orang untuk mengeluarkan orang tersebut dari majelisnya. Kemudian perhatikan buku Imam Abu Hanifah. Imam Abu Hanifah tentunya di atas Imam Malik masa hidupnya, maknanya ya, hidup pada tahun 80 hingga 150 ya, Hijriah. Ya, hari lahirnya, hari wafatnya Imam Abu Hanifah ini, tahun wafatnya Imam Abu Hanifah adalah tahun lahirnya Imam Asy-Syafi'i rahimahullahu taala. Ya, dia mengatakan apa? Man ankara anna Allah azza wa jalla fis sama'i faqad kafar. Barang siapa yang mengingkari bahwa Allah ya di langit, siapa yang mengingkari Allah di langit, maka dia kafir. Ini perkataan siapa? Abu Hanifah. Orang sekarang menyebutkan Allah di mana? Di mana-mana. Ini kufur ini ayol ikhwah. Ini bisa menyebabkan kufur. Apabila disebutkan zat Allah ada di mana? Di mana-mana. Allah sebutkan di langit, dia sebutkan di mana-mana. Ya, subhanallah. Oleh karenanya, man ankara anna Allah azza wa jalla fis sama' faqad kafar. Kata siapa? Imam Abu Hanifah. Imam Abu Hanifah jaraknya dengan Nabi hampir dekat. Dan dia adalah tabi'in atau tabi' tabi'in. Yang dia masih berguru dengan, masih masuk deretan salaf dia ini. Al-Imam Abu Hanifah ini. Ya, subhanallah. Dan beliau ini, ya, walaupun dalam masalah yaitu fikih, dalam masalah fikih, itu banyak perbedaannya antara mazhab dia dengan mazhab yang lainnya. Ya, dari mazhab Imam Syafi'i, Malik dan Hambali. Berbeda dalam mazhab fikih, ingat. Tapi dalam masalah menetapkan akidah, maka mereka sama semuanya. Ya. Oleh karenanya ayyuhal ikhwah, imam mazhab itu yang berbeda fikihnya. Bisa dipahami? Adapun usulnya, yaitu akidah mereka sama. Enggak ada khilaf di antara mereka. Allah satu pada dua. Khilaf, Imam Syafi'i mengatakan, enggak. Ada gitu. Ya, malaikat ada apa tidak? Khilaf antara Imam Syafi'i dan enggak. Semua sepakat bahwa mereka yakin beriman kepada Allah dan mereka beriman kepada malaikat, kitab, rasul dan hari akhir dan takdir Allah. Ya, dan usul-usul dari agama ini semua mereka sepakat dalam masalah itu. Yang mereka perselisihkan adalah yaitu masalah fikih, tata cara salat, tata cara ibadah, disebabkan karena memang di situ ya terkadang tidak ada nas yang qat'i sehingga mereka khilaf, atau karena disebabkan beberapa lafaz-lafaz nas yang menurut mereka begini hingga terkadang terjadilah khilaf di antara mereka, dan itu hal yang wajar ya, dan tidak menjadikan mereka saling bermusuhan ya. Nah, ayyuhal ikhwah hazanillahu wa iyyakum. Ini Imam Abu Hanifah ya, jelas mengatakan kepada kita yang mengingkari bahwa Allah Subhanahu wa taala tidak di langit, maka dia kufur. Jelas. Ya, kesimpulan dari pelajaran kita ini bahwa Allah di antara sifat Allah Subhanahu wa taala, dia beristiwa di mana? Di aras. Ya, istiwa maknanya jelas, bersemayam di aras, jelas. Ya, jangan diterjemahkan kepada selainnya. Ya, dan cukup ini bagi kita, dan inilah pemahaman ya yang turun temurun dari Nabi SAW, para sahabat, para tabi'in dan tabi'in, dan diikuti oleh para ulama setelahnya, dan mereka bukukan hingga sampai kepada kita sekarang.
Adapun sebagian kaum muslimin hadahumullah ya wa iyana ya, bahwa mereka banyak terkena oleh ilmu apa saya sebutkan tadi, ilmu filsafat atau ilmu kalam, yang mana mereka membicarakan nama dan sifat Allah dengan akal atau lebih mendahulukan akal, sehingga terkadang mereka menolak nama dan sifat Allah disebabkan menurut mereka ini menyerupai Allah dengan makhluk, hingga mereka menolak nama dan sifat Allah, dan ini jelas kekufuran ayyul ikhwah ya. Dan semoga Allah Subhanahu wa taala berikan hidayah kepada mereka tentunya. Wallahu taala alam ya, kita cukupkan sampai sini, semoga bermanfaat. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.